Selamat pagi teman-teman. Sobat sobat saya di YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung. Teman-teman, ini salah satu suasana yang bikin saya selalu kangen sama kampung halaman saya. Ini bentang alamnya ya, apa? Persawahan, terus cuacanya ini untuk saya spesial, itu betul-betul bikin selalu kangen. Cuacanya itu apa ya, di sini ini dingin, ini pagi hari ini dingin, dinginnya spesial, dingin sejuk, pokoknya bikin kangen saya itu. Terus ini bentang alamnya itu kayaknya damai ya, kanan kirinya apa persawahan, terus masih hijau, terus banyak di sela-sela kampung tuh apa teman-teman, masih rimbun pepohonan gitu ya, nggak saya temuin di tempat lain, even juga sama di kampung gitu kan. Saya juga punya kampung halaman di Lampung ya, Lampung ada di Bandar Lampung, sama di Lampung Timur. Kampungnya nggak bisa segak kayak gini ya, kampungnya pepohonannya udah nggak ada gitu kan, pepohonannya, walaupun itu sama-sama di kampung. Beda kalau yang di Jogja ini kan, memang ini di salah satu daerah yang sebenarnya kotanya tua ya gitu kan. Kalau yang daerah Lampung kan memang kota-kota baru, karena memang hasil dari migrasi orang dari daerah Jawa ke Lampung. Tapi di sini sekalipun tua ininya, kayaknya masyarakatnya masih betul-betul tuh sungainya. Sungainya itu apa? Kayaknya ngalirnya bersih ya, teman-teman. Gak ada sampah. Halamannya juga orangnya pada rajin-rajin sih. Halamannya itu sekalipun banyak pepohonan, cuman ya bersih ya gitu. Ini adem kan, lihat kanan kiri. Ini kayaknya yang salah satu yang saya kagumin dari warga sini ya. Mereka memang hidup gitu. Dia bersama alam ya, alamnya juga dijaga. Saya nggak temuin di beberapa tempat yang lain ya. Walaupun itu juga di kampung gitu kan. Kanan kiri pepohonan, makanya sini kalau malam tuh masih dingin banget. Lumayan dingin banget. Itu yang saya senengin memang. Jadi AC alami. Nah. Seperti biasa saya kalau pagi saya jalan dalam rangka memperbaiki beberapa channel YouTube saya, karena YouTube saya kayaknya ya, inilah cerita tentang kampung halaman saya aja yang di sini. Ini banyakkan di kampung, nanti juga kadang ke kotanya, di kota Jogjanya, di daerah apa. Nanti kalau suatu waktu juga mungkin pulang ke Lampung kita bikin review, dia beda ya itu. Ini udaranya betul-betul seger teman-teman, seger dingin. Saya saranin kalau teman-teman main ke Jogja, main ke Bantul Selatan, serius ya. Makanan juga soto ayam segala macam tuh, serius. Tempatnya ini fresh ya, fresh, beda sama tempat-tempat lain. Yang lagi banyak pikiran pengen fresh di sini, jangan lupa bawa sepeda kalau bisa. Kalau naik sepeda enak banget ini teman-teman. Oke, ini kayaknya jalan besar ya, jalan sama ini. Pelan-pelan saya kan. Sungainya
sekali ya teman-teman, nyaris ya, jarang ya ketemu sama sampah segala macam. Ya agak-agak berjalan ya, soalnya ngelawan sinar matahari. Serius teman-teman, kalau main yang hobi mancing bawa pancing. Di sini sungai-sungainya bersih ya, dan di beberapa tempat tuh ikannya banyak itu. Ini kebun tebu nih teman-teman. Kebun tebu. Saya waktu kecil dulu sering minta tebu, kebun tebu ya. Hobinya makan tebu. Sekarang udah nggak begitu banyak. Depan sana kita akan belok. Oh, pancing naik sepeda. Kayaknya harus hati-hati. Kita mau masuk ke bandar. Tempat-tempatnya memang betul-betul menyenangkan lah. Yang bikin betul-betul kangen saya cuacanya. Pas sudah kayak gitu, ada loteng. Cuacanya, dan kebetulan ini memang dalam beberapa bulan terakhir ada video saya yang memang agak lumayan tuh, cuma satu video untuk program Google AdSense. Jadi bisa untuk pembiayaan bulanan saya masih dapat kiriman tuh dari Google. Makanya saya kayaknya akan bertahan agak lama di sini. Mungkin nanti kalau memang udah cukup, pulang lagi ke Cianjur, Jawa Barat. Di Cianjur Jawa Barat juga ada tempat-tempat yang bagus. Contohnya kayak Kecamatan Sukanegara di Cianjur Selatan. Cuman memang beda ya, beda. Di sana bagus dengan bagus mereka sendiri. Spesial mereka ini juga di sini bagus, sama situasinya juga memang spesial buat saya. Intinya hidup kita sekali, kalau ada waktu kita nikmatin lah hidupan ini. Oke gitu teman-teman, ini cahayanya terik banget gitu. Nanti ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman sama loncengnya. Video saya gak banyak saya edit ya, sekedar untuk eksplorasi tentang kampung halaman saya. Kalau bisa subscribe juga, loncengnya di press, karena kalau nggak press lonceng kayaknya nggak kurang manfaatnya. Itu aja teman-teman, salam seduluran dari saya, Agung dari Bantul, Jakarta. Aduh mohon.